kembali lagi di channel YouTube parhuta Huta ini kita survei ke lahan tomat tomat TM Marvel dan tumpang sari cabe lokal ateng ini cabe lokal ateng dan bisa kita lihat ada sayur lotus ya seperti inilah cara budidaya di kampung kami dicampur aduk ya ini untuk pengecoran ini sudah kita kasih lobang ya. Supaya tidak mengenai batangnya untuk penggunaan pupuk ya. Karena kalau terlalu tinggi kita gunakan pupuk untuk kena ke batangnya sangat berpengaruh untuk penyakit-penyakit ya. Ini ini lokal cabe ateng, ini sudah ada bunga ya, biarpun pendek ya. Bunganya sudah oke. Tomatnya juga sangat bagus. Ini tomat tm marvel. Ini kita menggunakan pupuk dasar ss tsp kcl dan bio ya. Itu sangat berkualitas. Oke, kita bahas tentang untuk mengantisipasi keriting kita menggunakan integrat ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk serangan pitopthora sepertinya tidak ada ya. Ini sangat bersih sangat luar biasa ya mudah-mudahan kualitasnya tetap bertahan ini kita gunakan fungisida sistemik ya makanya daunnya bertahan oke seperti itu dulu ini kita akan tinggikan lagi kalium dan fosfor supaya agak kalau berapat karena di sini mumpung hujan sangat ekstrim, jadi kita tinggikan kalium dan kalsium ya, supaya lebih tahan terserang fitoktora ataupun bahkan busuk batang ataupun mati layu. Ini posisi sekarang masih oke okay ya. Ini bunganya pun sangat mantap. Ini luasnya lumayan ada sekitar 60 saya ya. Lumayan luas. Ini cabenya sangat bagus ini ya. Kanteng cabenya. Sekitar sebulan lagi sudah bisa cek harga karena cabenya sempurna. Tidak ada serangan-serangan keriting ya. Jadi seperti inilah anjuran dari kami untuk perlobangnya bisa dicek itu sudah pasti dua sampai tiga batang 3, ya 3, 3, 2, 3. Ini, bisa kita cek ya nah, seperti itulah anjuran karena kita sistemnya seperti itu menjaga siapa tahu ada yang keribu uh. ataupun keriting jadi kalau ada tiga bisa dijawab satu ya oke okay, guys gimana guys gimana untuk, uh. untuk saya dari pihak petani, Dairi, sangat terkesan melihat. resepen Pak, orang dan saya akan ber berusaha untuk membuat seperti ini di lahan saya. Di mana rupanya lahan bui? Lahan saya di kaki gunung emas. Oh iya ya. ini inilah cabenya sangat segar ya. Dan sayur putihnya pun sangat segar sekali. Oke. Okay. Terima kasih, jangan lupa subscribe atau share channel ini supaya tetap berkembang Dan kita akan kasih tahu terus tentang penyakit-penyakit tanaman tomat, cabai, ataupun nematoda Kita akan terangkan terus Oh, oke, okay. ada satu lagi nih Barangkali ada petani-petani Indonesia tidak mengenal yang namanya tuba Inilah, Bonani tuba ya Inilah jenisnya tuba ya hmm. Ini jadi jangan pikir petani Indonesia tuba itu tidak berduri ya. Ini durinya sangat mengerikan ya. Bisa dilihat ya. Jadi kalau harga tuba sampai 200 sampai 300 ribu per kilo hal wajar. Untuk mamuti pun sangat otongan mati. Oke terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Salam Horas. Terima kasih. Kami dari Daim.